gimana latihan hari ini, coach, materinya apa aja gitu? Hari ini ada hari Senin, di mana Sabtu Minggu saya kasih off kepada pemain, sehingga hari ini lebih kepada latihan mengembalikan kondisi fisik. Ya, kalau bagaimanapun dua hari off itu pasti ada penurunan. Jadi supaya tetap terjaga, kami kembalikan dengan hari ini dengan memulainya dengan aerobik. Gimana coach, udah hampir 2 bulan kita berhenti, kondisi para pemain gimana coach? Ya, ini yang agak sulit buat saya untuk mengatur ritme latihan ya, karena memang dalam ketidakpastian. Latihan untuk apa? Biasanya kan kalau latihan untuk ada satu pertandingan ya udah jelas pertandingan kapan, kan enak menyusun programnya. Tapi ini kan enggak jelas, sehingga ini yang harus betul-betul disiasati menu latihan yang disampaikan atau yang diberikan kepada para pemain. Dan di samping itu juga secara mental juga mereka cukup terganggu kan. Ya pasti kita harus pintar-pintar bagaimana supaya menjaga mereka tetap antusias dalam melakukan latihan. Jadi kan agak bingung latihan untuk apa, kira-kira untuk kompetisi coach, dari coach sendiri harapannya seperti apa coach? Ya harapannya sesuai dengan informasi yang dihembuskan belakangan ini, kami sangat berharap betul-betul terrealisasi ya, kompetisi bisa dilanjutkan di awal Desember ini. Itu harapannya, karena kalau misalnya tidak jadi lagi, nggak tahu nih apa betul-betul kita akan berhenti untuk musim ini seperti apa. Karena waktunya semakin dekat dengan gelaran Piala Dunia 20. Ya coach, semisal 2 Desember jadi kick off lagi coach Liga 1, udah seberapa siap coach Persikabo? Ya kami harus menyatakan siap ya, walaupun mungkin tidak 100% karena ritme latihan yang selama ini tidak jelas ya, karena ketidakjelasan jadwal kompetisinya sendiri, sehingga latihan pun boleh dikatakan tidak menjurus kepada waktu pertandingan, sehingga tapi dalam waktu seminggu ini kalau memang ada informasinya segera, saya pikir saya bisa menyiapkan lebih baik lagi. Update kondisi pemain coach yang sebelumnya cedera gimana? Ada beberapa pemain yang dalam minggu kemarin dalam perawatan, artinya dengan fisioterapis di sini di pinggir lapangan, tapi mereka selalu datang ke lapangan karena cederanya cedera ringan, tidak terlalu parah gitu, kecuali Manahati ya yang menepi sudah 2 bulan lebih. Tapi kalau yang lainnya dalam keadaan masih tidak terlalu berat, sehingga untuk kembali bersama-sama tim saya pikir sangat mungkin. Untuk Lukau dan Dybala, Bruno Dybala hari ini karena tadi ada gempa, buat asing mereka agak sedikit, karena mereka bawa keluarga, sementara tinggal di apartemen, agak sedikit worry, ketakutan keluarganya, sehingga saya izinkan untuk tidak latihan pada hari ini. Jadi buntut dari gempa sendiri, ya. Apakah berpengaruh terhadap latihan? Enggak, secara umum untuk pemain yang lain tidak, sesuai dengan schedule yang sudah atau jadwal atau materi latihan yang sudah saya siapkan. Jadi tidak terganggu dengan ada yang tadi. Apalagi sore ini cuacanya cukup bagus, cukup menunjang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.